Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum ma'i Muallimah Wawa fi kanati Wawa Channel. Apa khabar murid-murid? Murid-murid bersama dengan Muallimah Wawa di channel YouTube Wawa Channel. Dan pada hari ini, hayya ma'i sanuwasil fi darsi al-wasal arabiyah lil-safi salis. Jom murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita untuk tahun 3 pada sebutan huruf zal. Harfu zal. Murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari huruf zal dalam kemahiran mendengar dan menutur, maharatul istima' wal kalam, dan juga kemahiran membaca, maharatul qira'ah. Huruf zal adalah disebut dengan menggunakan hujung lidah menolak belakang gigi bahagian atas. Menggunakan hujung lidah dan menolak belakang gigi bahagian atas. Zal. Zal. Hayya naqra wa nadhkur ma'i. Zal. Zal. Murid-murid, fi hazal yawm sanata'allamu harfu zal. Harfu zal. Harfu zal ala salasata aqsam. Pembelajaran huruf zal hari ini terbahagi kepada 3 perkara utama. Awalan, fil kismil awal, harfu zal lil harakatil qasirah. Pembelajaran huruf zal berbaris pendek. Yang kedua, saniyah, pembelajaran huruf zal yang al-harakatit tawilah, huruf zal yang berbaris panjang. Dan kismus salis, bahagian yang ketiga adalah pembelajaran huruf zal yang sakinah dan musyaddadah. Sakinah berbaris sukun atau pemati, manakala musyaddadah berbaris tajdid atau baca sedikit tekan. Hal antum fahimtum? Murid-murid sudah faham? Hayya ma'i muallimah wawa. Khair murid-murid, seterusnya dalam kismul awal pembelajaran pertama, iaitu al-harakatil qasirah, baris pendek, ada 3 baris utama. Baris pendek ada 3 jenis baris utama. Awalan, pertama, fathatan, berbaris atas. Fathatan, berbaris atas. Sanian, kedua, kasrotan. Kasrotan, berbaris bawah. Wasalisan, dan yang ketiga, dhammatan. Dhammatan, berbaris hadapan. Baik murid-murid, jom kita teruskan. Idza kana harfu zal maftuhah naqra'u bi za. Za. Apabila huruf zal di baris atas, maka kita baca dengan za. Za. Za ala sabilil misal, ذهبٌ. مرة أخرى ذهبٌ. نركز على حرف الذال مفتوحة بخط لون أحمر. Kita fokuskan pada sebutan huruf zal berbaris fathah yang muallimah wawa warnakan dengan tulisan warna merah. ذهبٌ. هناك ثلاثة min al maqati', ada 3 suku kata. Za ha bun. Launu wasil, jika kita sambung, zahabun. Zahabun. Zahabun bermakna emas. Khair. Yang kedua, murid-murid, idza kana harful
maksurah. Naqra bi li. Li. Apabila huruf zal di baris bawah, kita baca dengan li. Lau fil maqati', jika dalam keadaan suku kata, ala sabilil misal. Li'abun. Li'abun laun wasil, ala sabilil misal. Li'abun, serigala, serigala. Serigala, serigala. Hayya nuwasil. Jom kita teruskan. Madmumah. Iza madmumah. Fi harf zal naqra zu. Zu. Ala sabilil misal. Zu ba ba tun. Maratan ukhra. Zu ba ba tun. Nurakis ala harf dhal madmuma. Haulai arba'ah min al maqati'. Ada empat suku kata ya murid-murid. Zu ba ba tun. Laun wasil, jika kita sambung suku kata, ia menjadi zuba batun. Zuba batun bermakna lalat. Khair murid-murid, lil kismis sani, untuk bahagian kedua bagi huruf zal, al-harakati tawilah. Huruf zal yang mempunyai tanda baris atau harakah panjang. Idza kana hunaka salasah min ahada hadhihi al-haraf, sawa'un alif au waw au ya, naqra'u bil mad. Ya murid-murid, apabila huruf zal mempunyai salah satu tambahan, iaitu harfu alif atau waw atau ya selepas huruf zal, kita baca panjang biqadarin harakataini. Idza kana ba'da harfu zal ziyadah biharfil alif aw waw aw ya, naqra'u bil harakatit tawilah biqadarin harakataini. Kita baca panjang apabila adanya huruf alif atau waw atau ya selepas huruf zal dengan kadar dua harakah atau dua gerakan jari. Hayya ma'i. Hai murid-murid. Contoh za za. أن هناك إضافة بحرف الأليف نقرأ بالمد طويلة ذا على سبيل المثال حي لا أن حي لا أن. نركز على حرف الذال زيادة بالألف ذا حي la un. Laun wasil hilaun. Hilaun. Hilaun bermakna kasut. Semasani bil harakati tawilah, kemudian huruf zal yang kedua li. Idza kana ziyadah bi harfil ya mad ba'da harfi zal naqra bi li. Ya murid-murid, apabila ada huruf ya selepas huruf zal, kita baca li biqadari harakataini dengan kadar dua harakah atau dua gerakan jari. Ala sabilil misal mu li
an. Mu-li-an. Nurakis ala harfu dhal ziyadah biharfil ya. Mu-li-an. Launu wasil jika kita sambung. Mu-li-an. Mu-li-an. Juru hebah. Sama haya nuwasil. Zu. Zu. Hunaka ziyadah biharfil waw mad. Nakra bitawilah. Kita baca dengan panjang ya murid-murid. Apabila adanya penambahan huruf waw mad. Zu. Ala sabili misal. Ju. Zu. Run. Ju. Zu. Run. Nurakis ala. Kalimah. Zu. Zu. Launu wasil. Jika kita sambung. Maka tak. Ju. Zu. Run. Fasara. Juzurun. Juzurun. Juzurun bermakna akar, akar. Sama kismis salis. Bahagian ketiga pembelajaran kita tentang huruf zal pada hari ini. Lil maqati'. Suku kata pada perkataan. Yang mana huruf zal mempunyai tanda sakinah, tanda sukun atau baris mati. Dan yang kedua, huruf zal mempunyai tanda musyaddadah, tajdid, iaitu baca tekan. Hayya ma'i, jom kita teruskan. Sebagai contoh, idza kana harfu zal sakinah. Apabila huruf zal mempunyai tanda sakinah atau tanda baris sakinah di atas huruf zal, ala sabilil misal. Bazratun. Maratan ukhra. Bazratun. Harfu zal sakinah. Haza arba'ah minal maqati'. Bazratun. Salasah minal maqati'. Bazratun. Laun wasil. Bazratun. Makna bazratun, biji. Sama harfu zal. Lau kana musyaddadah. Lau kana harfu zal fihi tajdid. Apabila huruf zal mempunyai tanda harakah atau baris syaddah, murid-murid perlu baca tekan. Baca tekan. Ala sabilil misal, contoh. Mu-ha-za-bun. Murid-murid perhatikan makotek di sini. Empat makotek. Mu. Hal, za, bun. Kita tekan pada kalimah zal. Pada kalimah laun wasil muhazzabun. Muhazzabun. Beradab. Summa hayya nuraja'. Murid-murid, jom kita ulang kaji pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, al-harakatil qasirah. Huruf zal yang berbaris pendek terbahagi kepada tiga bahagian. Fathatan, za. Kasratan, zi. Dan dhammatan, zu. Bahagian kedua, al-harakatil tawilah. Huruf zal yang mempunyai tanda baris panjang. Yang mana apabila adanya salah satu dari huruf mad ini dibaca panjang. Pertama, iza kana ziyadah biharfil alif, za.
إذا كان زيادة بحرف الياء. ذي. Dan yang ketiga, إذا كان زيادة بحرف الواو. ذو. Manakala yang ketiga adalah maqati', suku kata yang mempunyai tanda baris sakinah, tanda baris mati. Dan yang kedua, tanda baris musyaddadah. Hadza faqad minni mu'allima wawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.